Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-muhtaramun wal muhtaramun, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, singkatnya hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, serta nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak yang tidak satu pun di antara kita sanggup untuk menghitungnya. Wabil khusus nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat rasa aman, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Husnul Khotimah di Kemantaran Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah. Selawat serta salam tentunya telah kita aturkan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, yang mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mengawali acara kita pada pagi hari ini untuk mendapatkan barokah serta ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dikumandangkan oleh kori kita Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Sanusi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun
ada hal-hal yang kurang, banyak sekali yang kurang.
baik dari penempatan acara yang sudah kami susun begitu rupa, dari menit ke menit kita atur. Lalu siaran panitia ingin balik dikit, marah terlempar, lelah terperempat, beras kewin, lalu dinaman lengkap ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dalam penyelenggaraan acara ini, seperti yang katakan tadi, ada kekurangannya, banyak kekurangannya, baik dari penyambutan yang kurang pas, terutama di dalam penyuguhan, alat-alatnya yang tidak pas, penempatan yang tidak pas, dan waktu yang molor. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan atas nama pemerintah Kota Mataram Sekapur Sirih. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Lurah Pamutan Timur pada Bapak Irfan Safindra SSKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru Fauzan Tabrani yang sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak-bapak Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, singkatnya hadirin yang berkesempatan memenuhi undangan dari panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kabupaten Karang Buaya. Pertama-tama marilah kita mengucap puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya pada hari ini kita masih dapat berdiri sehat walafiat, masih diberikan kesehatan yang luar biasa, yang nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita bersyukur di tempat ini. Berkembangnya negara dengan modernisasi-modernisasi yang dapat kita lihat bersama oleh media-media, sangat mudahnya warga kita, masyarakat kita memperoleh informasi-informasi ya, melalui media sosial, media cetak, media elektronik ya, ini dapat kita perhatikan bersama bahwa ada perkembangan modernisasi cara berpikir masyarakat, sehingga unsur-unsur elemen-elemen pembangunan bangsa terutama yang berkaitan dengan masalah politik terjadi modernisasi juga ya, sehingga konsep-konsep keagamaan dan konsep-konsep pemerintahan itu ada dua pendapat. Mungkin bapak-bapak sudah mendengar namanya sekularisme, yaitu pemisahan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan atau urusan negara. Ini yang berkembang juga banyak di negara-negara Arab, termasuk di Indonesia. Ada juga yang masih mempertahankan bahwa urusan kepemerintahan, urusan kenegaraan itu tidak bisa dipisahkan dari urusan agama, karena agamalah yang menjadi fondasi. Dan pesan sekalian yang terakhir mungkin kesempatan pada hari ini adalah yang ucapkan semoga kita semua baik dari unsur tokoh maupun masyarakat itu sendiri menjaga momentum-momentum ini tetap lestari di tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah perdebatan tentang peringatan dan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya merasakan adanya hikmah yang begitu dalam atas peringatan ini, dan semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dan meneruskan. Dan itu saja mungkin dari Tiang. Sekali lagi apa yang Tiang sampaikan ini mungkin hanya sekelumit cerita dan dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf dengan segala kekurangan.
Segala kekurangan dan khilafan datangnya dari tiang pribadi, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, acara inti yang kita tunggu bersama akan segera kita laksanakan, yaitu uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhajirin Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Masyaallah, tentu setiap umat Islam menyatunya dengan imannya, dengan keyakinannya, dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap umat. Karena umat Islam ini kan di dalam azannya, di dalam iqomahnya, di dalam sholatnya, bahkan setiap kita selesai wudu, kita selalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi, artinya aku beriman, aku yakin sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. Aku beriman dan aku yakin sesungguhnya Nabi Muhammad adalah menjadi Rasulullah, menjadi wakil Allah untuk seluruh alam semesta, khususnya manusia dan jamaah sekalian. Memperingati Maulid Nabi kita bukan berarti kita tidak tahu. Umat Islam semua tahu, seperti yang dia katakan tadi, kita menyatu dengan iman kita, dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita terus mentakinkan keyakinan kita itu, kita takinkan, kita terus lagi, karena kita perpokok, kita perkuat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin di dalam surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Pendek sekali. Artinya, persiapkan kemampuan dirimu untuk menghadapi mereka. Maksudnya menghadapi mereka yang anti terhadap Islam, menghadapi mereka yang ingin merusak, melemahkan kekuatan Islam. Bisa saja yang ingin melemahkan, yang ingin merusak kekuatan Islam itu bukan dari orang-orang kafir, tapi mungkin dari orang-orang yang menamakan dirinya Islam tapi dia fasik atau dia munafik, ingin melemahkan kekuatan Islam. Oleh karena itu Allah memperingatkan umat Islam ini, persiapkan kemampuanmu, segala kemampuanmu kau persiapkan untuk menghadapi. Maka para ulama itu ada empat macam persiapan yang mesti yang
Islam-Islamian persiapan. Pertama, al-quwatul madiyah. Al-quwatul madiyah. Kekuatan secara fisik. Kekuatan secara fisik, kekuatan secara materi. Al-quwatul madiyah. Karena kalau kekuatan secara materi itu tidak dimiliki oleh umat Islam, kita dijaga secara ekonomi. Kita dijaga secara ekonomi. Ketika ekonomi kita dikuasai oleh orang-orang non-muslim, ya karena marah dikit ya mas, kita hidup di dunia dikit ya, marah ongkar dengan si si ngarang lebih tua membedakan adunya bituin kudu besin mah bituin kulu sapi, kira-kira begitulah. Artinya bituin, artinya orang hidup di dunia ini sangat sangat membutuhkan, dunia ini sangat bergantung dengan duit, sangat bergantung dengan materi, dengan harta. Orang bisa membagaikan sholatnya, ibadahnya gara-gara mencari harta, gara-gara uang. Nauzubillahillahi. Kejujurannya juga hilang, gara-gara uang. Semua gara-gara uang, semua gara-gara uang. Maka itu ahli tauhid Pak Mundis di sini kita belajar sama Allah yarham Tuan Guru Haji Abahan. Beliau sering mengatakan bahwa yang akan melemahkan iman kita ini ada empat. Yang melemahkan ibadah kita ini ada empat, kata itu. Kenapa itu disebutkan dalam kitab itu? Pertama katanya dunia tidak kuat. Kalau sudah kemampuannya secara materi itu lemah, biasanya orang bisa saja dipermainkan oleh dunia. Jauh-jauh bahkan ratusan tahun yang silam Allah telah menurunkan wahyu dengan wa'idulah masyarakat minfu. Persiapkan kemampuan dirimu, persiapkan kekuatanmu untuk menghadapi mereka. Maka para ulama kekuatan mereka sebagian menjadi tidak dijaga oleh dunia. Jadi perlu kita memperkuat posisi daripada ekonomi kita. Makanya Islam tidak membolehkan umat itu nganggur, tidak punya kerja. Bahkan Abdullah bin Zubair mengatakan khairu syai' fi 'alam al-ithal. Sejelek-jelek penduduk dunia ini al-ithal, mereka yang nganggur, tidak punya kerja. Maka kita umat Islam yang kita bekerja menurut kemampuan kita supaya kita orang-orang ini bisa menguasai kita secara ekonomi. Kalau coba kita lihat misalnya, makanya ada nafsu yang disebut dengan nafsu mutmainnah, kan? Ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu ada dua rohnya nafsu mutmainnah. Amantu billah wa bima qala. Amantu bil rasul wa bima qala rasul. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Tuhan. Aku beriman kepada Rasul dan aku beriman terhadap sabda-sabda Rasul, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengarahkan kita supaya kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Kalau nafsu yang menguasai kita, nah sampai kita meninggalkan sholat, sampai kita melanggar aturan-aturan dan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini namanya nafsu amal. Tapi kalau nafsu yang menggerakkan kita memperingati Maulid Nabi, mengadakan pengajian, berbuat amal bakti dan sebagainya, kemaslahatan untuk agama, untuk umat, untuk masyarakat, subhanallah, itu nafsu mutmainnah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dia sangat yakin, sangat percaya ada hari pembalasan. Semua perbuatan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan berikan balasan. Apalagi besar, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran.
sekecil apapun perbuatan baik yang pernah kita lakukan, Allah akan memberikan kita balasan. Makanya tidak boleh kita sepelekan perbuatan-perbuatan baik. Tidak boleh kita sepelekan perbuatan. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Di dalam satu hadis dijelaskan, barang siapa yang berwudu setelah dia berwudu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah menjadikan dia tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, futihat lahu abwabul jannah asamanya, Allah bukakan 8 pintu surga itu dibukakan hanya dengan modal wudu dan baca. Habis itu apa sih susahnya? Misalnya kita ini sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah menjadikan dia tawabin wa ja'alni. Ada satu riwayat mengatakan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini qawli wa fi riwayatin mengatakan Allah menjadikan dia tawabin wa ja'alni tawabin. Ya kalau mau sama bagus, kalau tidak bisa hanya sampai di situ saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sampai di situ futihat lahu abwabul jannah as-sama, 8 pintu surga itu dibuka. Subhanallah. Jadi syariat agama Islam, ini agama kita ini, al-Islam sholihun li kulli zamanin wa makanin. Bahwa umat Islam ini terus ajarannya sesuai dengan kondisi. Al-quwwatul ilmiyah, kekuatan ilmu untuk melawan orang-orang yang anti terhadap Islam, orang-orang yang tidak suka dengan agama kita ini melemahkan Islam, kita lawan. Pertama kita lawan dengan kekuatan materi, kita lawan dengan kekuatan ilmu. Kita harus, makanya itu Islam suruh kita terus untuk ilmu, terus sekolah. Nah jadi itu kekuatan ilmiah itu perlu dorong anak. Nah kemudian kita sikat yang keempat, al-quwwatul ruhiyah, kekuatan nyawa. Nah kekuatan nyawa ini kata para ulama itu harus berdasarkan ilmu yakin, ainul yakin, faqhul yakin, kamalul yakin. Kita punya harus ilmu yakin. Kalau tidak ada ilmu yakin, susah lah, ragu-ragu. Arab ini halal, muni-muni akan diharap, berubah ini halal. Ini terbaik, tidak konsisten. Ilmu yakin itu membentuk keterlibatannya, istiqomah, konsisten. Dijelaskan, kasarin akhraja syat'ahu ba'adahu astaglamo pastawa ala su'in yurjibu surra'a yati dhabiyun kuffar. Masya Allah. Jadi orang yang apa namanya punya ilmu itu dia punya ilmu yakin, punya ilmu yakin, punya ilmu yakin. Kalau ilmu yakin, dia yakin berdasarkan ilmu. Yang keempat, al-quwwatul akhlaqiyah, kekuatan moral, di moral akhlak berkalimat innama buristu liutammima makarimal akhlak, aku dibangkitkan untuk memperbaiki pabean manusia, memperbaiki moral kelakuan manusia, sifat-sifat manusia. At-takhalli 'an sifatil mazmumah wa at-tahalli bi sifatil mahmumah, membersihkan diri dari sifat tercela, mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Mohon maaf, mungkin ada nanti usia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mari kita akhiri dengan sama-sama baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti acara kita selesai sampai di sini, namun perlu kami informasikan bahwa ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui selepas sholat zuhur berjamaah. Itu kepada hadirin rahimakumullah, dimohon tetap berada di Masjid Husnul Khotimah guna kita melanjutkan acara kita selesai sholat berjamaah. Itu pada saat ini kita break dulu, kita lanjutkan setelah sholat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلا سوف تعلمون
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عِلْمَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ لَا Inna a'tainaka
Dan yang lainnya,
Roh pada hati dan juga tentang kemauan kita dan alhamdulillah rasyadah.